Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Dedi Rosadi di channel Derosa Mobilitas. Hari ini saya akan mempromosikan mobil Avanza tipe T tahun 2015. Mobil berwarna silver, pajak bulan 5 tahun depan 2021. Pajak bulan Mei ya. Pun baru mencapai kurang lebih 87 km. Untuk kondisi mesin ya. Kondisi mesin nggak ada yang rembes, silakan kamera dilihat. Kondisi mesin masih bagus semua. Tidak ada yang rembes, masih halus, dan bekap-bekap mesin pun tidak ada pernah kejadian eksiden atau penyok-penyok, nggak ada. Semuanya masih rata. List-listnya, karet silernya masih utuh semua. Untuk bullhead depan pun, apron masih rata, masih halus, tidak pernah nabrak atau banjir. Mari pemirsa, silakan dilihat baut-bautnya masih bagus, masih kenceng, mesinnya masih segar. Masalah. Oke. Oke, kita lihat ke lampu. Lampu masih hidup semua, lampu depan. Kita hidupin. Hidup. Lampu sore senja, lampu besar, lampu tembak. Hidup ya, lampu sen. Hidup. Lampu sebelahnya yang sebelah kiri hidup juga. Silakan lihat dulu bagian belakangnya, itu lampu-lampunya. Oke, ini lampu saya rem ya. Saya rem, lampu rem hidup. Lampu sen mundur, lampu sen kanan hidup, lampu sen kiri hidup, lampu mundur hidup, lampu kaki hidup semua. Oke, untuk bagasi belakang ini masih utuh, masih aman, tidak pernah eksiden atau jedot atau benturan. Karet-karet siler yang di bagian sini juga masih utuh semua, tidak keriting, masih rata. Oke, di siler-siler sini semua masih utuh, tidak ada bekas benturan. Di sini pun masih bagus semua. Untuk dalam kabin bisa dilihat rapi, kursi-kursi bersih. Nanti kita kasih bonus pasangin sarung jok ya, pasangin sarung jok dan kaca film. Kaca filmnya aja yang agak sedikit karena pemakaian ya. Untuk AC bisa pasang. Untuk AC-nya hidup dingin. AC-nya hidup dingin, nggak ada masalah. Kilometer pun baru 87.000. 87.000 kilometernya. Tulang-tulang aman semua, nggak ada masalah. Oke, bagasinya buku servis ada komplit ya pemirsa. Buku servis, buku manual, buku pedoman, semuanya ada. Oke,
Untuk mesin pun suaranya masih halus, masih halus, masih garing sekali. Ketukannya pun masih normal. Engine mounting tidak ada masalah. Ketukannya stabil. Tidak ada masalah ya. Bisa. Bannya pun silakan. Bannya pun masih 80%-an. Masih lumayan tebal. Ban depan, ban belakang masih tebal. Ini belum lama diganti, masih baru. Yang sebelah kanan pun bannya masih tebel. Dia memakai dia ukuran 185/70 ring 14 ya. Oke, GT radial. Dan yang depan sebelah kanan kita lihat juga masih tebel semua. Tidak tipis banget. Masih bisa lah layak pakai sekitar 6 bulanan. Oke, sekarang untuk tampilan bodi. Insya Allah masih mulus banget, nggak ada lecet, ada lecet-lecet tapi sedikit, itu wajar pemakaian. Untuk bodi silakan ditegesin, nggak ada masalah. Untuk sealer pintu silakan dilihat, tidak ada putus atau sambungan atau ngejedot. Tidak ada, masih rapi semua. Ini pintu sebelah supir ya, di pintu supir. Oke, kita lihat lagi. Pintu yang sebelah sini, sealernya. Oke, sealernya masih utuh juga, nyambung. Tidak ada yang putus atau patah. Door trimnya masih rapi. Window-nya masih berfungsi. Nggak ada masalah. Oke, kita cek bodi belakang. Bodi belakang kita cek, bodinya masih mulus. Terus di sebelah belakang kiri pun listnya masih nyambung ya, tidak ada bekas patahan atau bekas dempulan, tidak ada. Catnya masih utuh semua. List-listnya penting ya, yang penting ini list-listnya, ini yang paling penting. Oke, pintu samping supir yang depan kita cek juga, listnya masih utuh, tidak ada bekas sambungan juga. Door trimnya pun masih halus, masih bagus, bersih. Kaca film masih berfungsi. Oke, yang sebelah sini door kaca filmnya masih fungsi semua. Oke, dan juga saya lupa menjelaskan dari depan. Mobil ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag yang di depan, supir dan penumpang depan ya. Sudah double blower. Oke. Sekarang kita cek ya, kaca ini. Jadi berfungsi, tidak ada error ya, tidak ada masalah. Dilengkapi dengan otomatis juga, otomatis di atas window, semua serba normal ya. Tidak ada yang ngeheng. Oke.
untuk plafon pun bisa sambil dilihat. Plafonnya bersih, tidak kotor, tidak rusak. Plafon belakang silakan dilihat. Untuk window double blower-nya pun rapi semua, tidak ada masalah. Ya. Oke, mobil Avanza 2015 tipe E ini kita jual dengan harga 95 harga ya. Untuk kredit DP minimal 15 juta, angsuran 3.050 dikali 47 bulan. Untuk mobil ini plat nomornya B Jakarta Utara. Pajaknya bulan 5 Mei 2021, masih panjang. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.